بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله سنجوه Dalam menunaikan zakat kita sangat terbantu dengan adanya para petugas-petugas zakat yang mereka disebut sebagai amil-amil zakat. Tugas dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sungguh merupakan tugas yang sangat mulia. Karena mungkin inilah salah satu profesi yang secara spesifik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman kepada kita, auzubillahinnasyaithonirrajim bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi Allah berfirman kepada kita Khud amwalihim Ambillah, jemputlah dari harta mereka Yaitu orang-orang yang kaya Tutahhiruhum wa biha Yang dengan kalian menjemput harta kekayaan mereka berupa zakat Maka zakat itu akan membersihkan dan mensucikan harta mereka Wasalli alaihim dan jangan lupa Doakan mereka Inna lahum, Sesungguhnya doa kalian itu akan menjadikan mereka orang-orang yang berzakat menjadi sakanullahu menjadi menjadi tenang menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah ayat ini menggambarkan kepada kita tentang amanah ataupun tentang keutamaan petugas zakat yang sungguh sangat luar biasa karena mereka adalah menunaikan titah Allah dan bahkan profesi mereka merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun dimuliakan oleh Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada mereka adalah bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat. Mungkin satu-satunya orang yang ataupun golongan yang berhak untuk menerima zakat yang bukan fakir, bukan miskin, bukan berhutang, bukan orang yang kesusahan itu adalah amil zakat. Kenapa? Karena mereka sudah mengerahkan kehidupannya untuk mengurusi kita orang-orang yang menunaikan zakat sehingga mereka layak untuk mendapatkan penghargaan dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penghargaan kepada mereka berupa seperdelapan bagian dari dana zakat itu boleh digunakan salah satunya untuk memberikan gaji kepada mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk itulah seorang amil dia minimal harus memiliki dua kriteria yang pertama adalah memiliki keamanahan artinya orang yang jujur, orang yang Islamnya baik, menjalankan menjalankan ibadah dengan baik kalau seorang muslimah harus menutup aurat menjaga pergaulan kemudian juga semuanya muslim dan muslimahnya harus orang-orang yang tutur katanya juga baik akhlaknya juga baik dan lain sebagainya bukan orang-orang yang kasar dan seterusnya dan juga profesional dia harus minimal memiliki dan mengetahui pengetahuan tentang tentang fikih zakat maka kalau kita boleh memberikan nasihat kepada para amil zakat, nasihat yang pertama adalah teruslah berjuang teruslah bergerak dan teruslah untuk bekerja karena masya Allah pekerjaan sebagai amil zakat ini akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus yaitu kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi kebaikan duniawi tentu mendapatkan upah mendapatkan gaji kemudian juga memiliki jaringan dengan orang-orang lain yang lebih luas dan karena karena amil zakat itu akan meng, akan mengkoneksikan antara muzaki, mustahik dan antara muzaki dengan mustahik pun mungkin ada transportasi, ada produksi ada penjualan dan lain sebagainya ini amil zakat akan mengkonektingkan mereka semua, sungguh kemuliaan yang luar biasa dan juga insya Allah di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan kemuliaan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang membantu orang lain dalam menunaikan kewajiban rukun islamnya maka orang yang membantu urusan orang lain, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan pahala orang lain tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namun satu hal yang perlu juga dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para amil, bahwa antum semua adalah amilin, bukan ambilin. Apa artinya bahwa amilin itu ada amanah dari Allah? bahwa itu bukan harta kita, itu adalah hartanya para muzaki, kemudian kita kelola, kemudian kita distribusikan kepada fakir miskin. Kalau ambilin, dia mengambil harta milik orang lain, dimasukkan ke dalam kantong pribadinya, na'udzubillahi min dalik, pasti itu akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan amanah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Aku lukau lihada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.